Oke, kembali lagi ya di channel gue Yosi S1 atau Yosi S1. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, kali ini perjalanan gue mau ke Pantai Seruling. Pantai Ulingan, Kabupaten Berau. Belum pernah sama sekali pergi ke sana ya. Jadi kali ini mau nyoba treknya, karena memang lebaran kali ini belum pernah kemana-mana ya. Sekalian lah, karena cek Google ada Pantai Ulingan. Nah, kita let's go ke sana. Nah, perjalanan ini menuju ke Pantai Ulingan dari Kabupaten Berau kurang lebih 2 jam ya, pakai sepeda motor dengan jarak kurang lebih 75 km. Cuman kondisi jalannya ya kita nggak tahu ya seperti apa, karena ini juga pertama kalinya kesini. Tapi memang kalau Kabupaten Berau sih rata-rata jalannya sih bagus ya, ketimbang Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini baru aja jalannya udah jelek. Udah jalannya udah bergelombang. Tapi well, kita coba aja ya, tetap lanjut aja. Cuaca yang agak-agak mendung. Mudah-mudahan sih nggak sampai hujan ini. Mudah-mudahan nggak sampai hujan. Kalau hujan bisa gagal. Kemarin beberapa kali mau bepergian karena hujan akhirnya cancel. Nah, ini masih di daerah Kecamatan Gunung Dapur, Kabupaten Berau ya. Jalannya naik turun ya, perbukitan, belak belok juga, sama kayak ketika jalur dari Kutai Timur atau Wahau menuju ke Kabupaten Berau kemarin, seperti yang videonya yang udah gue upload kemarin ya. Silahkan kalian cek sendiri. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton ya. Reading kali ini gue pakai kamera Kogan ya, pakai kamera Kogan WiFi, pakai motor Versa dan helm KBZ. Nah, pakai jaket Brutal. Nah, kali ini ditemanin sama sepupu ya, sama saudara sepupu. Kasian juga dia di rumah terus lebaran, karena dia baru nyampe di Berau belum lama ya, jadi belum pernah kemana-mana. Jadi yaudah lah, gue ajakin aja biar dia nggak bosan. Kebetulan gue kan udah lama di Kalimantan. Cuma memang kalau ke Pantai Ulingan sendiri ini baru pertama kali nyoba ini ya. Ya, kalau trek ini sih sebenarnya gue udah nyoba berapa kali ya, mungkin 3 kali kalau nggak salah. Trek ini sama menuju ke Pulau Derawan, tepatnya ke Tanjung Batunya ya, ke dermaganya. Treknya sama. Nah, kali ini gue start sih siang jam 11-an tadi ya, gue start jam 11-an. Ternyata banyak lubang juga ini nih, banyak lubang tembelan ya, tapi tembelannya belum tembelan aspal, masih tembelan pasir, batu cross ya. Buat kalian hati-hati, terutama yang belum mengenal medannya, kalian hati-hati untuk rute ini ya, karena di sini juga banyak lalu lalang kendaraan tambang, kendaraan batu bara ya. Jadi bus-bus karyawan banyak sekali. Oke, setelah menempuh 2 jam lebih dikit lah, karena jalannya juga habis hujan, makanya tadi kameranya gua matiin. Ini akhirnya nyampe di pintu gerbang di gapura ya, gapura menuju Pantai Ulingan. Nah, langsung belok kanan ya, kalau dari arah Berau langsung belok kanan. Nah, ini masuk nggak tahu berapa, kira-kira sih kayaknya nggak ini ya, karena lautan juga udah kelihatan ya, air laut udah kelihatan, kayaknya sih nggak lama. Oke,
Kita coba ya. Oke, akhirnya sampai juga. Selamat menikmati pemandangan pantainya.